Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, di mana dimaksud dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua, Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana perubahan juga di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana pelapor adalah orang tua daripada korban inisial Y atau panggilan dengan inisial S, umur sekira kurang lebih 17 tahun, di mana anak ini menjadi korban persetubuhan dari pelaku FA, inisial FA. Pelaku ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 dan 2, barang siapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa orang lain atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dengan serangkaian janji tipe muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, maka akan dipidana dengan pidana 15 tahun kurungan. Adapun waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 di dalam pondok di dataran panjang tangga panjang Dusun 1 Desa Kotawai Kecamatan Buai Pemaca Kabupaten Oku Selatan. Untuk barang bukti terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini kita sudah amankan, antara lain satu helai baju polos lengan panjang warna pink milik dari korban, kemudian satu helai celana panjang, satu helai celana dalam ataupun pakaian dalam milik korban, kemudian satu buah bra, satu helai celana jeans, dan satu helai baju lengan pendek milik daripada tersangka. Saksi-saksi yang telah diperiksa kurang lebih sejumlah 4 orang termasuk dengan orang tua korban. Mereka melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepala desa dengan inisial FA melakukan persetubuhan terhadap anak. Ini hal ini menjadi hal yang sangat kita sesalkan, memprihatinkan bagi kita, bahwa seharusnya sebagai pejabat publik bisa memberikan contoh ataupun suri tauladan yang baik kepada masyarakat ataupun para warganya. Untuk tersangka FA sudah berhasil kita amankan, dan yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara kurang lebih 15 tahun sebagaimana di pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 yang sudah dirubah di Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kemudian yang kedua, apa ya, Bapak nafsu? Sudah lama Bapak mengenal korban? Sudah lama. Pada saat korban Bapak lakukan perbuatan persetubuhan itu, korban merasa terkejut atau tidak? Nah, apakah Bapak menyesali perbuatan Bapak? Menyesali ya Pak ya. Bapak siap mempertanggungjawabkan perbuatan Bapak? Siap. Siap. Nah, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, maka kita harus siap bertanggungjawab terhadap segala macam perbuatan yang kita lakukan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Ya. Kita melakukan di pondok korban. Di pondok korban. Ya. Itu gimana cara merayu gadis itu? Bisa di ini. Ya, sebelumnya memang kita pernah berhubungan lewat HP, ya, dan dia juga kita tawari, dia juga siap menerima, dan dia nanya nak ngejok berapa ini. Kita tawarkan. Kita tahu nggak itu anak itu masih di bawah umur, masih 17 tahun? Ya, tahu.
Tahu, Pak. Itu diiming-imingin apa, Pak? Itu kan bayar gitu ya. Pertama 150.000 dan kedua 200.000. Bisa lah, Pak. Ya. Bisa. Itu sudah berapa lama ini menjabat? Bukan 2 tahun setengah. Maksudnya kamu nih, hah?